Pedangdut Saipul Jamil saat ini masih mendekam dalam tahanan, namun bukan berarti ia berhenti untuk berkarya. Di dalam penjara, mantan suami Dewi Persik itu terinspirasi menciptakan sebuah lagu. Di hadapan para awak media, Ipul pun memperdengarkan lagu ciptaannya yang begitu sendu dan menyentuh hati. Anggukkah engkau setia? Temani Bang Ipul di sini, di saat aku di penjara, dalam duka terpedih. Ini bukan mauku, ini takdir yang kuasa. Melalui semua ini terlahirlah cinta sejati. Lagu berjudul Sanggupkah Setia rupanya merupakan curahan isi hati Saipul. Selama di dalam penjara, ia akhirnya bisa menyeleksi mana teman yang baik dan setia, mana teman yang hanya ingin dekat saat dirinya tengah berjaya. Dari pengalaman itulah, maka lagu ini pun akhirnya tercipta. Ya, sama siapa aja. Soalnya bener loh, orang di penjara itu pasti orang pada kabur. Tapi kalau orang lagi berjaya pasti orang ngedeketin. Nah, di sini bisa kelihatan mana yang benar-benar teman setia, teman yang baik. Kalau teman baik, teman setia dalam keadaan seperti ini pasti dia datang, dia hadir. Dia menyiapkan bahunya untuk orang-orang yang ada di penjara. You think how to get here sitting next to you, sitting next to you. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know.